Jadi hari ini saya lagi ada di SD lagi nih. Di sini saya bakal ngulik trik yang paling saya pengen dapatin nih. Nah, nama trik kali ini itu adalah manual nih. Semua kayaknya udah pada tahu nih trik manual itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan aja nih trik kali ini bisa kita dapatkan tanpa ada cedera sedikit pun. Nah, gimana prosesnya? Ikutin terus nih videonya. Nah, ini baru meter pertama nih. Jadi kita pertama belajar manual ngelewatin taman ini nih, dari sudut pot yang sebelah kiri ini ke sudut pot yang sebelah sini. Kurang lebih sekitar 5 atau 4 meter dulu nih tahap pertamanya. Bang. 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 Karena sedikit bisa wheelie, tadinya saya yakin nih manual ini bakal mudah. Ternyata setelah beberapa kali mencoba, ya ampun susahnya. Untuk mengangkat ban depan aja kayaknya butuh perjuangan yang besar nih kawan guys. Jadi prinsip di wheelie tidak bisa kita bawa di trik manual ini nih kawan guys. Karena itu nih, saya belajar lagi nih dari awal untuk mengangkat ban depannya nih. Latihan hari kedua, semoga aja nih ada proses yang lebih baik untuk hari ini. Nah, di hari yang kedua ini sebenarnya sih nggak ada progres yang signifikan nih. Cuman saya ngerasain untuk mengangkat ban depan sedikit lebih ringan nih daripada hari pertama. Kayak biasa nih, sengaja pulang cepat kerja buat latihan manual. Dan ini hari ketiganya nih. Semoga aja nih ada progres yang signifikan. Nah, ini hari keempat latihan manual nih. Jadi dalam seminggu cuma bisa curi waktu 3 kali. Dan ini Sabtu Minggu nih. Hari Sabtunya hujan dan Minggunya baru bisa latihan lagi nih. Dan kali ini latihan sama si kecil. Siapa nah? Una. Siapa namanya? Una. Una. Jadi untuk manual ini sedikit beda nih. Memang kelihatannya seperti sama nih antara manual dan wheelie. Cuman wheelie mengatur kestabilannya itu dengan digoes, dan manual murni dengan keseimbangan badan nih, tanpa ada apapun. Dan makanya itu terlihat susah. Jadi untuk mengangkatnya aja manual nih itu ternyata susah banget nih. Saya aja pribadi butuh waktu sekitar 2 hari nih kawan guys. Jadi target saya hari Minggu ini adalah hari terakhir, dan semoga aja ada bisa menguasain trik manual untuk jarak yang paling panjang 5 meter lah. Semoga aja nih latihan kali ini bisa memenuhi target saya. Jadi tanpa membuang waktu, kita lanjut aja nih latihan manualnya.
sampai akhirnya bisa juga nih, walau cuma beberapa meter aja. Dan sepertinya sekian dulu nih untuk sesi latihan manual kali ini. Di episode berikutnya mungkin saya bakal coba jarak manual yang lebih panjang nih kan guys. Jadi terima kasih udah ngikutin latihan saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.